suami yang harus diberikan hak kepada istri jauh lebih besar dibandingkan istri memberikan hak kepada suami. Jadi berarti dari ya, hak yang lebih besar yang harus diberikan kepada istri. Kalau dari sikap apa? Hak sebenarnya. Maka yang pertama hak suami yang soleh menjadi imam guru yang akhirat. Perkara dunia mudah, tapi yang paling sulit akhirat. Ya Allah, illa nazalat ala limusakina. Yang pertama kalau suami jadi imam, istri jadi